بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، بابا الإبو يمدِم ليك الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menjaga iman dan takwa kita kepadanya, menjaga diri kita dengan terus memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada kita, serta menghindarkan kita dari berbagai macam bentuk madarat, yang menjaga kita dengan disegerakannya kita kepada ilmu, yang mana tidak ada kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali kebaikan ilmu, yang mana kita minta kepada Allah setiap hari, setiap malam sebanyak 17 kali untuk meminta ilmu, karena ilmu inilah yang mengantarkan kita kepada siratul mustaqim. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ilmu tersebut, dengan kita memahaminya, dengan kita mengamalkannya, dan kita menyampaikannya kepada orang-orang yang kita cintai dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Karena hanya ilmu inilah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia adalah senjata menyibak setiap perkara yang terselubung, sehingga dengannya bisa diidentifikasi apa perkara yang terselubung itu adalah hak atau perkara tersebut adalah batil, sehingga dengannya kita bisa melihat jalan yang sebenarnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan derajatnya orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada pertemuan perdana selepas hari raya ini, yaitu pada sebuah bahasan bab yang ke-11, yaitu al-firaru min az-zahfi, lari dari medan perang. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari judul saja kita sudah memahami bahwa perbuatan lari dari medan perang, dari medan tempur, dari medan jihad adalah sebuah perbuatan
yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan ini adalah tergolong dosa besar. Ketika penjelasan dari kitab dari buku yang ada pada Bapak dan Ibu semuanya, nanti kita akan berikan tambahan-tambahan dari sumber-sumber yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair 76 dosa besar, bahwa adalah perbuatan dosa besar lari dari medan tempur. Apa dasarnya ayat seperti ini? Apa dasarnya bab ini? Dasar dari bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada buku kita masing-masing. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Surah Al-Anfal ayat berapa itu? 16. Siapa saja orangnya yang lari dari medan perang, artinya lari mundur ke belakang, enggak maju, ya? Di saat semua maju, dia malah mundur. Coba, ini penggembosan enggak? Penggembosan ini. Di saat semuanya Allahu Akbar maju, dia malah mundur. Dan tidaklah berbuat seperti ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang munafik. Pernah dalam satu pertempuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan jumlah kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar, tetapi di antara jumlah itu ada orang-orang Yahudi yang selama perjalanannya mereka merongrong kaum muslimin, sampai ada di antara kaum muslimin yang terpengaruh. Dan orang-orang Yahudi ini berhasil mengurangi jumlah kaum muslimin menjadi separuhnya. Separuh kembali. Tidak melanjutkan perjalanan menuju medan perang. Dan ini sungguh sebuah penggembosan. Dan perbuatan mundur dari medan perang adalah sebuah tindakan yang menghancurkan marwah Islam itu sendiri. Sehingga musuh semakin percaya diri. Di saat kaum muslimin semakin lemah semangatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menggariskan syariatnya bahwa perbuatan menghindarkan diri atau menarik mundur diri
dari medan tempur yang sedang berkecamuk atau medan jihad yang akan dituju adalah perbuatan dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu." Siapa yang berpaling dari medan perang, medan tempur, illa mutaharrifan liqital, kecuali kalau mundurnya itu, berpalingnya itu adalah untuk mengatur strategi. Dia enggak mundur, tapi mundurnya itu untuk mengatur strategi. Ya. Aw mutahayyizan ila fiatin, atau dia bergabung dengan kelompok yang lain, artinya kaum muslimin yang lain. Misalkan ada titik-titik pusat kaum muslimin di dalam melawan musuh, dia mundur untuk membantu salah satu titik yang lemah. Maka siapa yang mundur tanpa dua alasan tadi, kata Allah, ba'a bighadabim min Allah, orang tersebut akan terkena laknatnya Allah. Dia akan terkena laknatnya Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya di neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan sungguh neraka jahannam adalah tempat yang sangat buruk. Subhanallah. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang tindakan pengecut. Tindakan banci. Ya. Yang dilakukan oleh orang yang mengaku beriman kepada Allah ketika dia mundur dari medan tempur, apapun alasannya kecuali dua ini, ya, dia mundur, maka ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala besar. Allah sediakan baginya neraka dan Allah laknat orang itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika pertempuran sudah dimulai, genderang perang sudah dicanangkan, tidak ada jalan bagi kaum muslimin untuk mundur ke belakang. Artinya lari dari kewajibannya. Tidak ada. Ya. Kemuliaan kita itu ada pada jihad. Makanya jihad ini digembosi. Ya, digembosi. Orang yang belajar Islam dengan benar, ojo-ojo untuk apa? Teroris. Perang. Teroris. Ah ini. Buktinya apa? Iku rasa aja. Loh. Ya Allah. Perlu kita dudukkan bahwa syariat semacam ini bukan syariat yang muncul tanpa alasan. Syariat itu pasti ada alasan. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dia ibarat sebuah permata, membawa kebaikan bagi seluruh, terutama bagi pemeluknya. Maka permata itu akan mengundang rasa iri, rasa dengki orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka bagaimana permata ini menjadi tidak berharga? Caranya adalah dengan membuat penggembosan terhadap syarat yang mulia ini. Ya. Adanya jihad adalah untuk difa. Apa itu? Membentengi diri. Tidak akan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan syariat jihad ini kecuali di dalamnya ada alasan. Alasan yang sangat jelas adalah pembendengan akidah kaum muslimin serta darah kaum muslimin dari tindakan yang ingin memurtadkan, bahkan menyesatkan, bahkan menindas kaum muslimin dalam menjalankan agamanya. Ya, ini perlu untuk kemudian kita terangkan dalam masalah ini. Ya, kalau Anda melihat kaum muslimin ada cara jihadnya, ya, kemuliaannya dari sana kita akan bawakan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat Allah tentang kemuliaan jihad ini. Maka mari kita lihat seadil di agama yang lain pun juga ada syariat semacamnya. Lalu kenapa kita yang disuruh? Padahal jihadnya kita bukan action, attack, tetapi adalah iddifa. Apa itu? Melindungi diri, melindungi agama, bukan ekspansi. Ya, loh Ustaz, itu sejarahnya tertulis ekspansi. Ekspansinya tentunya ada alasannya, yaitu kaum muslimin yang Islam, yang kaum muslimin yang ada di daerah tersebut tertindas, maka saudaranya yang ada di negeri yang aman wajib melindungi. Ya, dan itu pun ada adabnya, nggak boleh bunuh orang tua pendeta, ya, nggak boleh bunuh wanita dan anak-anak. Yang dimatikan adalah kekuatan mereka, bukan siapa anggota. Yang dimatikan adalah kekuatan mereka. Beda dengan orang di luar Islam, ya. Orang nggak berdosa di bom. Penduduk yang ternyata mereka tidak berdosa di apa? Dihabisi. Dan Anda lihat baru Panji menurut teroris. Lah arahkan itu sekian banyak kaum muslim ribuan yang ditindak, yang ditindas. Tapi mana tindakan dunia terhadap apa perbuatan biadab, pelaku biadab, baik itu perorangan, organisasi, bahkan negara itu sendiri yang telah melakukan genosida terhadap kaum muslimin. Apa yang terjadi? Diam. Lah orang Islamnya enggak belajar, ngajinya di TV, ketok berita yang diputar balikkan, akhirnya mengamini iyo Islamku teroris. Akhirnya gak gelem ngaji, wedi dadi teroris. Ya. Nah, ini. Kita lihat dalam ayat ini lagi. Selanjutnya Al-Imam Al-Zahabi menuturkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sebelumnya telah kita bahas, namun dalam bab ini hadis ini memiliki poin tersendiri disebutkan dalam bab ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اجتنبوا السبع الموبقات. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Membinasakan pasti itu artinya mencelakai pelakunya. Jauhi. Lusat, dia orangnya di dunia lempeng-lempeng wae, ya. Uripe makmur,
Bukan itu tinjauannya. Tinjauannya perkara yang binasakan itu besok di akhirat. Bisa jadi sholatnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, sedekahnya tidak bermanfaat, bacaan Al-Qur'annya tidak bermanfaat. Apa yang dilakukannya dalam bentuk ibadah kepada Allah tidak ada manfaatnya kepadanya. Kenapa? Karena dia telah terjerumus ke dalam perkara, tujuh perkara yang membinasakan. Ya. Hati-hati nih. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Bersama bertanya, ma'unna ya Rasulullah, apa tujuh perkara yang binasakan itu? Kata Rasulullah, asyirkul akbar. Perbuatan syirik besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik. Ya. Entah itu melalui cincin yang diruat, keris yang diruat, ya, ada di rambut, ada di ruat. Ya benar. Kalau di rambut itu kan paling dicuci, dibersihkan, ya, tanpa ada niatan yang tertentu. Nek di ruat itu hanya, ya, ngedus ini nggak pakai sabun, pakai kembang. Nyucinya nggak pakai alat pembersih, tapi pakai ya kembang lah, ya getih lah, ya macam-macam. Ya, jauhi tujuh perkara yang membinasakan ini. Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waqtrun nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, termasuk membunuh jiwa ini apa? Bunuh diri. Boleh enggak orang bunuh diri? Tidak boleh. Dan setelah kita bahas insyaAllah, atau belum? Belum ya? Bunuh diri? Belum. Ya, nanti insyaAllah kita akan bahas. Kemudian wa'aklur riba, makan riba. Ya, makan riba, rumahnya, istana, mobilnya mewah ini, masya Allah. Tapi ternyata didelok-delok riba. Wa'aklur malil yatim, makan hartanya anak yatim. Wa'tawalli yawmaz zahfi. Nah ini. Dan berpaling dari medan tempur, berpaling dari medan perang. Kemudian yang terakhir, waqaful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik sebagai seorang pezina. Hati-hati. Ya. Perbuatan zina itu perbuatan yang buruk. Perbuatan yang apa? Menjijikan. Tetapi bukan berarti perbuatan itu gampang-gampang kita sematkan pada orang lain. Ini pezina, itu pezina. Tidak. Ya. Tidak. Justru yang harus menjadi tekanan pada diri kita adalah menjaga lisan. Jangan sampai gampang menuduh orang sebagai sosok pezina. Saya sedikit menyimpang. Tapi balik mana yang perang? Di dalam Islam, apapun itu perbuatan zina itu, na'udzubillah min dzalik, jelas. Setelah kita bahas juga kan, pembahasannya ya. Belum. Di bab lain. Sudah, kan? Belum. Saya tak dulu saya, babi. Belum, iya. Iya, tak?
Oh, nanti setelah ini. Kapan misalnya bukunya bedo? Tak mau bisa ini. Kan mau beri, silaku beripat kok, kok cepat. Ini kobuk jenis. Kalau orang Madura namanya kobuk. Tinggal kasih keloponya aja. Betul. Oke. Alhamdulillah. Sampai di mana? Ah. Sampai di kobu, ya betul. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu nama kobu itu. Di dalam Islam, Islam sangat menganjurkan perbuatan iffah, kesucian diri. Lawan kata dari iffah adalah salah satunya ini, mencampakkan kemuliaan diri, salah satunya zina. Namun bukan berarti kita gampang menuduh orang itu berbuat zina, tidak. Harus didatangkan 4 syarat. Anda menuduh orang itu berbuat zina, saksinya mana? Harus 4 orang saksi. Ya. Saksinya lanang. Bukan wedok. Kalau 4 saksi ini tidak ditemukan, tapi dia ngeyel, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Ustaz. Maksudnya dia buka rumah ternyata ada orang lain. Dan orang lain itu misalkan ya sama pasangan hidup saya di ruang pribadi yang sangat privasi. Tentunya ini nggak bisa dikatakan ini mau dijalankan dalam proses hukum, tapi ada jalur lain namanya li'an, melaknat. Anda nggak bisa memprosesnya secara hukum, Anda nggak punya saksi. Tapi saya saksinya, ya sudah, Anda laksanakan untuk diri Anda sendiri, tapi dia nggak bisa kemudian dibawa kepada ranah hukum untuk dirajam. Yang ada dalam Islam li'an, saling melaknat. Ada seorang sahabat juga sedikit. Dia mendapati dalam rumahnya istrinya sedang dengan orang lain. Dan orang lain di atas istrinya. Kata Rasulullah, kau punya saksi? Tidak ada. Baik, disuruh perempuan ini, kan dia menuduh. Kata Rasulullah, al-bayyinatu al-mudda'i wal-halfu ala man ankara. Bukti harus didatangkan oleh orang yang menuduh. Sedangkan orang yang tertuduh, dia boleh mengelak dengan cara dia bersumpah. Karena tidak ada bukti. Ditanya yang perempuan, benar enggak ya Rasulullah? Enggak seperti itu. Yang perempuan mengingkari. Kata yang laki ini, bagaimana saya bisa mengingkari Rasulullah? Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Akhirnya dipisahkan, mereka saling melaknat, ya sudah, pisah. Tak bisa kumpul lagi. Mau saling melaknat kok. Try. Ini solusinya. Kata Rasulullah, kalau dia perempuan ini hamil dan mengandung dan benar melahirkan anak yang memiliki ciri-ciri seperti ini, berarti dia ada dari selingkuhannya. Dan benar, perempuan ini hamil dan melahirkan anak sebagaimana disebut Rasulullah dalam ciri ini. Berarti bukan anak suami, tapi anak dari selingkuhannya. Ya, sampai seperti itu. Karena apa buruknya derajat tersebut, tapi Islam menjaganya. Jangan gampang-gampang menuduh orang berbuat zina. Insya Allah menyakiti. Nah, kembali kepada masalah perang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lari dari pertempuran adalah perbuatan
yang sangat membahayakan bagi pelakunya. Dia perbuatan yang membinasakan. Maka jangan kemudian menduga orang yang lari dari medan tempur kemudian hidup sampai dia panjang umur sampai mati mengatakan untung tidak perlu berperang, coba aku lak mati. Kan begitu? Dan itu perbuatan orang-orang munafikin. Ketika kaum muslimin mendapatkan musibah pulang kemudian coba kan bener kan? Untung awake dhewe gak melu. Sudah mendapatkan musibah pulang ditambah oleh penggembosan, pendangkalan akidah. Ya. Maka jangan dikira keselamatan mereka itu adalah keselamatan selamanya. Ada kampung akhirat yang siap melahap. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap orang yang berperilaku menggembosi kekuatan kaum muslimin ketika berhadapan dengan musuh. Pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih kedudukan jihad itu dalam Islam? Ya. Ini kan bahasan kita kan dosa besar lari dari medan jihad atau medan tempur. Ya. Oke, ini tidak boleh. Kalau sudah maju, kata orang maju tak? Kentang. Di dalam Islam, perkara jihad banyak disebutkan di dalam berbagai macam ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya secara umum fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Bila telah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajibannya yang lain. Ya. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dialah yang meletakkan pertama kali konsep jihad ini oleh sebagian orang itu. Dialah yang membentuk laskaratul, membentuk pasukan yang dibiayai oleh negara. Nah terus gimana sih? Ya kerjaan mereka yang mujahidin. Kalau sekarang ini apa? Tentara. Tiap harinya ya sudah bertugas menjaga keamanan. Tiap harinya bertugas menjaga keamanan. Silih berganti. Keamanan di dalam dan keamanan dari serangan luar. Ini dinamakan ribat. Melek di tapal batas negeri untuk mengawasi situasi adakah penyelundup dari orang lain atau pihak lain yang ingin mengadakan apa? Makar. Nah, karena adanya tentara-tentara resmi ini, maka sebagian kaum muslimin bebas. Mereka memilih apa profesi yang baik. Kalau zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Bakar Siddiq, semua itu campur baur. Ya, mereka hidup berniaga, bercocok tanam. Ketika datang panggilan jihad, maka ditinggalkan itu berbuah pekerjaan. Mereka membersihkan diri untuk berjihad. Zamannya Umar bin Khattab enggak? Dia tuh. Ya, makanya hukum asalnya fardu kifayah, kecuali kalau musuh sudah masuk. Ya, ngobrak-ngabrik negeri tersebut. Banyak membunuh kaum muslimin. Yang kedua, kalau pemerintah penguasa kaum muslimin
mewajibkan sekarang kita ini darurat serangan musuh, ya, maka wajib bagi kaum muslimin untuk keluar membentengi negeri dan agamanya, membela agamanya, mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, ini hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain. Lah, apa syariatnya? Salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 kalau enggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berperang. Kutiba 'alaikumul qital. Kita ini kalau ketemu kita katakan itu kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Itu yang kita dapat. Hai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Lafaz yang sama muncul pada ayat yang lain, sama-sama surah Al-Baqarah. Munggah sedikit, kalau tadi 183, ini munggah titik 216. Kutiba alaikumul qital. Nanti muncul lagi kutiba alaikumul qisas. Kata-kata kutiba menunjukkan wajib. Berarti Islam memiliki syariat secara mendasar dalam bentuk jihad. Kata-kata jihad itu mulia, Pak. Yang memberikannya adalah Allah Azza wa Jal wa Jalla. Ya. Jangan kemudian kita ngeri, nangis di sini. Kepoyo-kepoyo. Dulu ngedepi musuh, terus ngedepi dan sus. Kita katakan ini ada aturan mainnya, ada SOP-nya. Bukan sebagaimana kelompok-kelompok yang saat itu, bukan, ya, ini bab yang ada aturannya bersama pemerintah, bukan bersama kelompok. Sudah disebutkan tadi bersama penguasanya ada dalam Islam, dan ini menunjukkan apa sempurnanya agama Islam. Dia lembut, dia rahmat, ya, dia berakhlak. Tetapi dia juga punya apa? Sebuah kekuatan. Bila kelembutannya, bila kemuliaannya, bila akhlaknya yang sangat tinggi seperti itu, yang sifatnya rahmatan lil alamin dikoyak-koyak, ya sama ibarat lebah madunya manfaat, Anda ganggu, ya tinduk. Ya. Anda ganggu, ya Anda tintup. Anda biarkan, maka madunya akan sampai kepada Anda. Dia gak akan ngocak-ngocak Anda, gak akan mungkin. Dan tidak ada dari madu itu sesuatu yang membinasakan atau sesuatu yang membawa motoran. Pasti dia bermanfaat. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berperang, dan itu sesuatu yang kalian benci. Siapa yang senang perang? Gak ada orang yang senang perang. Tapi Allah mengatakan wajib bagi kalian untuk berperang. Ya, wajib kalian untuk berperang. Dan itu kalian benci. Tapi apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ingat, bisa jadi yang kalian benci itu justru sesuatu yang baik buat kalian. Hidup dalam penindasan, di mana-mana Anda dikerok atau Anda memilih jalan melawan, di situ Anda akan mendapatkan kemuliaan. Itu baik buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa khair lakum. Bisa jadi yang kalian benci justru baik buat kalian. Baik dalam artian kalau kalian menang, kalian mulia,
Kalau kalian kalah, maka kalian mati syahid. Dan kita akan lihat ayat-ayatnya nanti. Bagaimana kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memilih untuk berjihad dalam hidupnya ketika dia dihadapkan pada permasalahan tersebut. Sebaliknya kata Allah, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi yang kalian senangi justru itu buruk buat kalian. Orang lari dari medan tempur. Enak enggak? Enak. Gak soro-soro, turunan kasur, mangan enak, ya tenang, gak dadur-dadur-dadur. Tapi apa kata Allah? Wa huwa syarrun lakum, itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, dan ingat Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini pondasi jihad pertama. Ayat yang lain lagi, kita akan lihat bagaimana penjelasan Al-Quran berkenaan dengan masalah jihad ini. Ya, kita akan lihat bagaimana penjelasan Al-Quran tentang jihad ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, la yanhaakum, saya carikan ayatnya, anilladzina la yuqatilunakum fid-din an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian, ya, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama kalian. Ya. La yuqatilun sebentar, la yuqatilun fiddin. Ya, silakan ditengok dalam surat Mumtahanah. Ayat yang ke-8. Allah katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fiddin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Di sinilah kemudian Islam membangun konsep apa? Saling asah, gotong royong, saling asih, saling asuh. Ya, sisi rahmatan lil alaminnya nampak kepada orang-orang yang tidak memerangi Islam itu sendiri, walaupun berdampingan, walaupun bersebelahan, walaupun hidup dalam lingkungan yang sama. Allah katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilunakum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang kalian, ya, antabarruu wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Bolehkah kita berbuat baik kepada mereka? Boleh. Tunjukkan kepada mereka indahnya Islam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Man qatala mu'ahadan lam yajid raihatal jannah, dalam riwayat Imam Bukhari. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, hidup berdampingan, tidak memerangi kaum muslimin, maka haram bagi orang-orang yang membunuh mereka, atau kaum muslimin yang membunuh mereka, diharapkan oleh Allah, mereka tidak akan bisa masuk surga. Ya, tidak akan bisa masuk surga. Lihat indahnya Islam. Kalau Anda tidak memerangi Islam, aman. Ayo kita berdampingan. Ayo kita saling asah, saling asih, saling asuh dalam perkara duniawi. Ya, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, dalam timbangan keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus, ya, kata Rasulullah SAW, dia harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya,
Tak peduli siapa tamu tersebut, muslim atau non-muslim, atau siapa, apa namanya, tetangga tersebut, muslim atau non-muslim, ya. Selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin, bisa hidup berdampingan dan kemudian bersepakat dengan kaum muslimin untuk membangun sebuah komunitas, ya, yang saling bergotong royong, saling hidup damai, rukun, ya, lakum dinukum waliyadin, maka orang muslim tidak boleh membeli mereka. Tetapi bila kemudian keberadaan mereka menjadi sebuah biang kerok masalah, maka Islam memiliki jalur untuk menegakkan kemuliaan dan martabatnya. Dan tentunya jalur tersebut dengan kendali waliul amri atau penguasa kaum muslimin setempat. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, sebagian orang apa? Aduh, kok lambat, Pak? Sebagian orang hobi dengan masalah ini, ya. Seakan-akan gara-gara ini, gara-gara apa namanya? Gara-gara salah jihad ini, Islam itu warnanya buruk, citranya buruk, ya. Para jemaah, wallahi, justru sebagaimana apa yang Allah katakan, dengan syahadat ini justru kemuliaan yang akan kita dapatkan. Maka apapun keadaannya, apapun situasinya, setiap orang muslim harus punya kemampuan untuk apa? Membela diri, membela agamanya. Makanya kata Rasulullah, "Alimu auladakum rimaya, alimu auladakum rukubal khayl, alimu auladakum sibaha, as-saif." Banyak di Rasulullah SAW mengatakan, ajari anak kalian main panah, ajari anak kalian berkuda, ajari anak kalian berenang, ajari anak kalian bermain pedang. Ya, ini bukan kemudian mempersiapkan apa-apanya benih-benih teror, tidak. Memang kemuliaan kaum muslimin harus dimiliki. Sayangnya orang muslim yang gak ngerti Islamnya, ngajinya sama medsos sama TV. Ini loh, ada nih orang kafir main ini kok. Ada Cina kan? Zain, bener ini jengkel, betul ya? Ini syariat, Pak. Iya, tapi nanti dari mana Anda kemudian mengatakan ketika syariat ini dijalankan kok orang ini nanti benih? Tidak bisa. Negara lain itu loh, Singapura wajib setiap remajanya, pemudanya untuk masuk militer. Nah terus orang Islamnya enggak boleh tekel pedang, kok tekel silet. Saya kono wis akan 16, saya masuk bandara. Di bandara itu masih muda-muda, mungkin umur 20. Mereka apa namanya? Keliling untuk yang keamanan, 4 orang tentara itu. Bandara Changi, Singapura. Subhanallah, sampai seperti ini mereka. Dan saya punya family di sana. Mereka wajib untuk kemudian dibeli militer. Lo orang Islamnya gak boleh. Gue harus kemudian kekuatan negaranya lemah. Tinggal kita menanamkan akidah. Permasalahannya bukan masalah idah, permasalahannya pada pemahaman. Ini yang harus kita dudukkan. Idah wajib karena syariatnya seperti itu. Idah persiapan. Tetapi persiapan ini harus diluruskan. Ya. Ini harus diluruskan. Ini yang ingin kita sampaikan. Gitu loh. Negeri ini muncul oleh darah kaum muslimin.
Tapi sayangnya kemerdekaannya banyak yang memutarbalikkan faktanya. Coba andai kata, apa kita kemudian belajar megang senjata kalau sudah tertekan? Kan tidak. Berarti kita harus menunggu korban. Bagaimana yang terjadi di Arakan? Apa kita ingin menjadi korban yang kesekian kalinya seperti Arakan di Indonesia ini? Kan tidak. Maka jangan kemudian kita salah melihat syariat. Iddat wajib. Masukkan malah kita kepada bela diri. Masukkan anak kita kepada apa namanya permainan senjata yang untuk iddat membentengi. Minimal dia bisa membentengi dirinya sendiri. Minimal dia bisa membentengi keluarganya. Ya. Jadi lemah para jemaah. Anehnya ketika kita lemah disuruh tetap lemah bahkan semakin lemah. Kita lemah pemahaman. Akhirnya kita banyak disusupi oleh pemahaman yang salah. Justru dengan kuatnya kita diringi dengan pemahaman yang benar, negeri ini akan menjadi negeri yang aman. Itu, ya. Konsisten katakan ya, ini pembahasan kita masalah dosa besar. Andai kata kita bahas syariatnya gamblang. Insya Allah bulan depan ya, kita akan buat konsep bagaimana tuntunan jihad di dalam Islam, kaidah-kaidahnya. Ya, karena kalau kita punya cuma bahas buntutnya tok, gak utuh, ya akhirnya kita hanya bisa memahami sepak. Ya. Dari sini insya Allah kita akan menjelaskan bagaimana konsep jihad di dalam Islam. Mudah-mudahan insya Allah bulan depan, ya pekan kedua ya, insya Allah tolong saya ingatkan, Ustaz tolong jelaskan sebagai jantung, kita akan minta penjelasan bagaimana syariat jihad itu di dalam Islam, bagaimana Islam menetapkannya. Sehingga ketika jihad ini muncul, orang Muslim tidak boleh lari. Ya, seperti itu. Baik, waktunya sudah 5 menit lebih. Katanya habis, ya sudah. Kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz tadi merangkam masalah perang. Dan Jawa ini kan banyak kerajaan-kerajaan seperti hanya kerajaan Majapahit, kerajaan apa itu? Nusari itu. Itu kan sering-sering berperangan itu Ustaz. Bagaimana itu jelasannya Ustaz? Antara kerajaan-kerajaan itu Ustaz. Ya. Bagus, terima kasih barakallahu fiik. Kita mundur ke zaman setengah milenium. Ke zaman separuhnya milenium. Ada kerajaan Mojopahit, kerajaan Singosari. Dan di situ bukan ada Islam toh. Syariatnya adalah di Hindu. Apa yang mau dibicarakan? Justru yang menjadi sorotan kita, justru disitulah menjadi bukti indahnya Islam. Jangan kita mengiyakan omongan orang-orang orientalis. Islam itu disebarkan tangan kanan pedang, tangan kiri Al-Quran. Tidak. Ayo, terima Al-Quran. Gak diterima, tak pakai ini. Tidak. Itu omongan orang orientalis. Ya. Islam itu disebarkan dengan lembut. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan memeluk Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu monggo agamamu. Laksanakno dhewe. Agamaku yo agamaku. Aku yang melaksanakan. Kan begitu. Ya tidak mau dong orang lain
lain agamanya kita campur-campurin. Gak boleh pak ini pak, bu, gak boleh kayak gitu. Loh itu kan kepercayaan mereka, sampai ini siapa mas? Ini agama saya sendiri. Kan begitu. Maka sebagaimana yang demikian, ya panjenengan ojo melu-melu cawi-cawi nang agama agamaku. Rasulullah mengajari aku, alimu auladakum rimaya, ajari anakku main apa panah. Wah, apa ini wong? Oh, lho ini gitu. Durung-durung wis suudzon. Ya, ajari anakmu main pedang. Loh, lho, lho. Pedang digawe-gawe. Lho sampean lho nyewa-nyewa aparat menenteng tembak-tembakan, apa itu? Kret-kret tembak. Anak diajar nembak. Ngajari apa? Orang barat ngajari anaknya nembak. Permainan-permainan mereka sampai pada permainan archery. Permainan panah-panahan yang di situ membutuhkan ke apa namanya kesigapan dan semacamnya. Loh, kok nggak dituduh itu? Kok kemudian kaum muslim baru gawe busurnya tok teror? Ya Allah, gawe busurnya tok teror. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, kan tidak, jangan. Jangan. Ayo, ini. Makanya indah. Pentingnya kita ini melihat pemahaman. Yang masalahnya bukan masalah idenya, yang masalah adalah salahnya pemahaman. Kita dikerdilkan oleh ini. Akhirnya kita nggak berani. Mau belajar tauhid nggak berani. Ya, orang teror itu belajarnya pertama kali tauhid. Akhirnya Allah disyirikkan, digembosi oleh aturan yang lain. Itu nggak syirik, tapi kearifan lokal. Ditambah sudah wis Islam nggak ngerti Islam, membohong nggak ruiku. Ya, dan benar, wallahi benar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu besok akan menjadi usang seperti usangnya apa bordiran gambar yang ada di sebuah baju. Baju kalau api baru pak kan ketok, ya, modelnya, warnanya kan begitu, you know. Tapi kalau lama-lama dipakai ya pudar, ireng bebote podo. Paling-paling mangkak-mangkak titik itu. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah, la yurafus salah, wa la yurafus siyam, wa la yurafus zakah. Tidak dikenal lagi apa itu sholat. Tidak dikenal lagi apa itu puasa. Gak dikenal. Apa yang gak dikenal? Tinggal orang sepuh-sepuh, tua-tua, yang cuma ngerti kalimat la ilaha illallah. Ditanya oleh cucu-cucunya, mbah, niku nopo kalimat la ilaha illallah kuwi? Kata mbah-mbah ini, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk zaman ini. Zaman itu kira Rasulullah SAW ini. Ora weruh cucu, wong mbah niki ngerti kalimat kuwi teko buyut apa buyut-buyutmu, ya mbah coba la ilaha illallah. Sampai seperti itu. Seorang sahabat yang mendengar hadis ini dari Hudzaifah, apa manfaatnya la ilaha illallah saat itu? Berarti fitnahnya besar. Mereka enggak sholat, mereka enggak puasa, mereka ingin. Ini zaman fitnah besar di akhir zaman nanti. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk zaman ini. Ya. Mereka enggak sholat, apa manfaatnya la ilaha illallah? Kata Hudzaifah yang meriwayatkan hadis ini banyak dari Hudzaifah itu, hadis-hadis fitnah itu banyak. Wallahi, kalimat ini di zaman nanti tetap masih bisa menyelamatkan mereka dari azabnya neraka. Karena dahsyat di fitnah saat itu. Lah, tentunya gak mungkin zaman itu berbalik kalau sebaliknya. Kalau kita membalik zaman, membalik tangan. Mari putih, ireng. Mari putih, gosong. Kan gitu. Ya. Tapi ada proses. Salah satunya apa? Pendangkalan akidah melalui media, dan itu sudah konspirasi global, ya, begitu. Jadi kalau zaman Mojopahit, zaman itu gimana, ya kita gak urusan. Justru itu menjadi bukti bahwasanya kita datang ke negeri Nusantara ini dengan damai. Muncullah yang katanya sunan, dan memang sunan-sunan itu ada. Tapi potret dakwahnya mereka sebagaimana dibus kalau sekarang ini tidak, ya. Barusan kemarin saya ketemu lagi dengan Ustaz Zainal Abidin. Ada manuskrip kuno yang ditulis oleh orang Jawa dalam bahasa Sanskerta
dan ditulis pula oleh orang Belanda, ada dalam dua bahasa dan disimpan di museum di Belanda itu, dan sudah dikopikan dan sampai tangannya beliau sudah terjemahkan dan terjemahan resmi. Ya, Sunan Bonang itu paling anti dengan bid'ah, paling anti dengan syirik. Dakwahnya jalan. Bagaimana memerangi yang katanya orang kearifan lokal? Ada caranya mereka. Itu syirik. Jangan dikatakan kearifan lokal. Kalau Anda mengatakan kearifan lokal, itu berarti apa? Bukan sesuatu yang mungkar. Harus dibiarkan. Orang nyembah kubur, jano. Orang pakai jimat, jano. Orang apa namanya? Datang ke tempat-tempat keramat, jarno, gak oleh, lho po, kearifan lokal. Lho berarti, yang paling arif itu sampean timbang Rasulullah. Kan begitu. Kalau itu kemudian kembangkan kearifan lokal, Rasulullah gak boleh dong. Apa namanya, melarang kaum musyrikin untuk menyembah? Lata, uzaku, dan yang lainnya. Tidak, diantar Rasulullah. Syirik itu, harus la ilaha illallah. Ini gerakan dakwah seperti ini ketika membangkitkan umat sadar kepada Allah Ta'ala digembosi. Kalau digembosi, syarat yang lainnya gembos. Kalau sudah gembos, sudah. Kalau naik Islam, Islam mau. Pokoknya sembahyang. Po, poso, zakat, had, haji, bi umrah. Wis, ojo lebih. Ojo lebih. Nanti kawin, gak apa-apa, kawin bisa kuai. Ini esok, kawin mau dolan lagi, gak apa-apa. Tapi wedok ibu apa? Lihat, berapa besar itu untuk kita mencari. Ya Pak ya? Iya. Islam itu menghadapi sesuatu dengan ilmu. Ada dua senjata yang dimiliki oleh Islam. Pertama ilmu, yang kedua senjata. Tasi senjata tidak akan mungkin dijalankan sebelum ilmu tegak. Tegaknya bagaimana? Nancet di hatinya orang itu. Tahu? Jadi bukan sekadar menyampaikan. Dipahamkan, didebatkan, sampai kemudian dia betul-betul paham. Kalau terngikar baru kemudian senjata. Itu pun dengan syarat, dia merangi apa enggak? Kalau dia merangi baru senjata keluar. Kalau dia enggak merangi ya sudah, bisalakum dinukum. Wah dia diindah. Ada yang lebih dari ini? Ada yang lebih dari ini? Tidak. Inilah penting yang kita memahami. Kita ini enggak paham, akhirnya kita salah paham. Di sini ilmu, alhamdulillah, mudah-mudahan majlis ini berkah, insyaAllah. Amin. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.